kompak unggah ucapan bela sungkawa. Syahrini dan Aisyah Rani tengah dilanda kabar duka. Keberadaan penggemar memang penting untuk seorang bintang. Hal itu pula yang ditunjukkan dari sikap Syahrini dan adiknya, Aisyah Rani, melalui akun Instagramnya masing-masing. Keduanya mengunggah postingan tengah berduka. Seorang penggemarnya yang bernama Jumi baru saja kehilangan sosok ayah tercinta. Wanita bernama Jumi tersebut tampaknya memang penggemar setia Syahrini. Pasalnya, ia mengelola akun Instagram Syahrini Lovers Club yang diberi nama Red Official TLC. Kabar meninggalnya ayah Jumi dikabarkan melalui postingan di Instastory akun tersebut. Bila waktu telah berhenti, bila waktu telah berakhir, tulis akun tersebut sambil menandai akun Syahrini dan Aisyah Rani. Dalam sebuah capture percakapan grup WhatsApp yang juga diunggah, Jumi memohon maaf karena harus off sementara waktu tahu ada penggemar setianya yang tengah mengalami musibah. Syahrini ternyata menunjukkan sikap yang terpuji. Melalui instastorynya, ia menyempatkan mengucapkan bela sungkawa pada Jumi atas meninggalnya sang ayah. Video ucapan bela sungkawa Syahrini itu direkam ketika dirinya tengah berlibur di Amsterdam. Turut berduka cita ya Jumi, Official TLC Indonesia. Hari ini almarhum ayahnya berpulang ke rahmatullah. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah. Turut berduka cita ya Jumi yang sedalam-dalamnya. I love you, ucap Syahrini. Hal senada juga dilakukan oleh manajer sekaligus adik Syahrini, Aisyah Rini. Melalui Instagram story-nya, ia juga mengucapkan duka cita untuk Jumi. Buat Jumi, jangan bersedih. Turut berduka cita, semoga almarhum ayahnya diterima di sisi Allah SWT. Semangat ya, kita semangatin terus, semangatin kita juga ya Jumi, makasih, ucap Rani. Rani bahkan tampak hadir di sisi Jumi yang tengah berduka. Ucapan bela sungkawa dari keduanya kemudian diunggah ulang di akun Instagram @officialTLC. Terima kasih semua teman 2PLC, @officialTLC Inceset Princess Syahrini dan Shemanajemen atas doa dan ucapan bela sungkawanya. Semoga almarhum diterima semua amal dan ibadahnya. Amin, ya Allah. Dan aku dan keluarga sabar dan ikhlas, tulis akun itu.